Ya, mohon maaf. Dilanjut lagi. Tadi itu masukan dari Pak Tomak apa saja? Tadi saya sempat tidak menyimak yang ketika dengan Pak Tomak. Ya Bu, jadi masukan dari Pak Tombak tuh, kita kan mengambil harus ditanyakan terlebih dahulu untuk publik untuk dijadikan jurnal ini PT DI apakah mengizinkan dipublish instansinya gitu Bu, nama PT Dirgantara Indonesianya apa enggak kayak gitu. Terus sama di metode Bu, katanya metode statistical quality control terlalu umum, tapi bisa asal harus punya kelebihan gitu Bu. Harus ada sesuatu yang terlihat muncul dari buku yang kita pakai gitu. Terus ada pembeda dari yang lain, dari jurnal lain. Kayak gitu Bu. Oke, jadi intinya boleh nggak dipublish? Barusan Epi tanyain Bu ke pembimbing, katanya disamarin aja Bu. Nah, itu ya. Walaupun misalkan boleh diangkat kasusnya, tapi ketika ini kan publikasi berarti harus mendapat izin dulu, mendapat izin. Nah, perusahaannya disamarkan atau boleh dipublish. Itu berarti tidak boleh ya, harus disamarkan ya. Harus disamarkan, lalu coba Wisnu ke bawah lagi. Latar belakang, lanjut. Rumusan masalahnya apa saja, jenis cacat apa saja yang paling dominan, bagaimana? Oke, lanjut yang selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, penelitian hanya menggunakan metode statistikan quality control saja. Memang ada metode lain? Enggak Coba ada, lihat Bu. judulnya. Coba lihat judulnya. SQC ya judulnya ya. Iya, Bu. Oke, SQC dari sini. Ya sudah menggunakan metode SQC, jangan ada sajahnya. Ya, kalau sajah memang ada metode lain yang harus beriringan dengan SQC gitu. Ya. Next ke slide yang tadi lagi. Lanjut. Lanjut lagi. Oke, ada nggak referensi yang tentang SQC? Ini referensinya metode SQC semua. Oke, bawahnya. Ya, terus. Masuk ke ini, landasan teori, Bu. Ya, landasan teorinya, SQC-nya. Tahapan-tahapan SQC. Nah ini ya, yang di SQC kan mempunyai 7 alat statistik utama dari checksheet sampai ke histogram. Nah kenapa tadi kayaknya kalian cuma menganalisis 4? Izin menjawab, Bu. Iya, karena tadinya kita tuh mau menggunakan 4 alat pengendalian kualitas. Tapi tadi saran dari Pak Tombak harusnya semuanya gitu. Soalnya supaya menjalur alurnya tuh gitu. Iya, betul. Maksudnya penelitian tentang ini tadi kan sudah dibahas, sudah kalian cari juga referensinya, ternyata sudah banyak ya yang menggunakan SQC ITAS. Nah, pembedanya penelitian kalian dengan yang lain itu apa? Kalau kalian hanya menggunakan 4, berarti itu penurunan. Ya, belum ada pembaharuan lagi. Tapi cuma mengalami penurunan. Kenapa yang lain sudah 7, kalian menggunakannya 4? Itu nanti mungkin usulannya perlu di
lengkapin ya, jadi 7 alat statistiknya. Jadi Iya, Bu. 7 alat statistiknya. Iya, Bu. Oke, next. Ya, awalnya kenapa sih pilihnya 4? Nggak langsung 7-7-nya? Izin menjawab, Bu. Jadi kan app itu nyari-nyari referensi. Nah, banyak juga yang menggunakan 4 gitu, Bu. Jadi app juga menggunakan 4 alat tersebut yang paling sering digunakan dalam SQC gitu, Bu. Ya, berarti ini masih termasuk yang biasa ya. Ya, Bu. Bukan yang unggul. Ya, kalau 7, insya Allah nanti ya pembedanya juga banyak dari yang lain. Dari Ya, Bu. kasus-kasus yang lain. Next, ke selanjutnya. Bahan penelitian. Nah, bahan penelitian. Bahan penelitian perangkat lunak emang termasuk bahan ya? Nomor 4, poin nomor 4, perangkat lunak termasuk bahan. Masuk ke alat. Nah, kenapa di bahan ada? Ya, di bahan diubah ya, di bahan. Jangan ada lagi perangkat lunak untuk analisis statistik. Itu kan masuknya ke alat ya, alat analisis. Bukan bahan-bahan itu yang akan kita amati. Yang akan kita amati, bukan yang akan kita analisis. Berarti masuknya ke alat. Coba ya alat, lagi lihat yang alat. Perangkat lunak. Ini kan udah ada alatnya. Jadi di bahannya di ini, dihapus. Iya, Bu. Coba lihat yang bahan lagi tadi. Bahan. Yang perangkat lunak, analisis statistik dan pengolahan data seperti Microsoft Excel dan Minitab. Dan software lainnya, berarti software lainnya tuh jangan sampai ada. Software lainnya tuh apa? Itu harus disebutkan. Nah, kayaknya yang di alat malah tidak lengkap ya. Coba lihat yang di alat. Alat. Tuh, Minitab belum masuk ke sini. Ya, Minitab belum masuk ke sini nih. Jadi mau yang mana pakainya? Itu dipisahkan bahan dan alat. Alat itu bukan untuk meneliti di apa ya, untuk dilakukan penelitian di objeknya ya, tapi alat membantu untuk proses penelitiannya. Oke, next. Lokasi dan juga waktu. Nah, di sini waktu penelitiannya pada bulan Maret. Maret kapan? Izin menjawab, Bu. Ya. Jadi kalau untuk apa namanya? Nah, ini di timeline ini nih. Di data ini tuh, Bu, kita ngambilnya tuh yang magang itu. Magang. Cuma untuk pembuatan, apa namanya, proposal, kemarin tuh kita mulai dari bulan Februari. Februari. Jadi di bulan Maret tuh kita mulai saya meneliti gitunya, Bu, pengolahan-pengolahan. Oke, berarti waktu penelitiannya ya masukkan November, ya? Di sininya harusnya November. Iya, November sampai bulan apa tuh rencananya yang kalian buat di timeline? Kalau di timeline tuh, Bu, nyampe bulan April, Bu. Nah, sampai April penelitiannya ya. Dari November sampai dengan April. Nah, berarti di Februari itu tidak ada kegiatan lagi, ya? Selain penyusunan proposal. Iya, Bu. Ya, lanjut aja dari 1 Februari sampai 4 Februari penyusunan proposal ya. Sampai ke Maret pertama. Ini kan kalian masih nyusun-nyusun kan? Walaupun sebenarnya nyusun laporan KP misalnya, atau magang. Ini anggap aja jadi menyusun laporan seminar proposal, laporan menyusun proposal penelitian di sini ya, di Februari ini lanjut. Jadi tidak ada gap kosong nih antara November kan pengumpulan data. Ya. Tidak ada gap kosong lagi di sini. Berarti kalian libur selama 3 minggu ini, enggak kan? Oh iya. Ya. Gitu. Terus ini Maret ada pengambilan data lagi? Tentang? Jadi izin menjawab, Bu. Jadi pas magang tuh kan di yang EP itu ngambilnya tuh cuma data
apa reject, Iya, reject data ya, rejectnya dia. reject saja, dan kami tuh perlu data produksi gitu. Jadi kemarin tuh kita mengambil data produksinya lagi dan udah dibuat check sheetnya gitu. Oke, pengolahan data yakin 1 minggu. Kalau kerjakan yakin ya, Bu. Oke, sedangkan pengolahan data kan sebenarnya bisa dari setelah ini apa data reject kan? Itu sudah diolah dari bulan apa untuk yang data reject? Data Kalau reject ibu itu udah enggak. dari bulan November, Bu. Iya, Bu, Nah, kalau data reject. iya kan? Berarti bisa lanjut ke 1 Februari, pengolahan datanya kan tetap ada pengolahan. Tidak hanya di 1 minggu ini pengolahannya. Ya. Oh iya. Sebelum ini pun misal ada data mentah nih setelah di Maret kedua kan misalkan sudah dapat data. Nah, misalkan langsung diolah. Bisa juga langsung diolah. Jadi, enggak 1 minggu ini. Oh iya. Oke, analisis. Analisis bolehlah 3 ini. Penyusunan jurnal. Penyusunan publikasinya kapan nih? Berarti tambahin satu target lagi. Publikasinya mau kapan? Oh Dipublish iya. di minggu keberapa? Ya, tambahin satu ya. Tambahan. Di nomor 6 ya, Bu. Ya, nomor 6. Penyusunan nomor 6 publikasi jurnal. Ya. Ya, berarti waktunya bukan hanya di bulan Maret ya. Coba nanti disesuaikan lagi. Next, coba lihat ke ini. Prosedur penelitian. Prosedur. Nah, pengolahan datanya juga berarti ditambahkan jadi 7 ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Pengolahan data jadi 7, terus ke analisis coba. Bawahnya. Oh, ini. Nah, ya. Ya, di analisis data ini berarti harusnya dicantumkan cara-cara langkah-langkah bagaimana sih menyusun check sheet. Data apa saja sih yang diperlukan? Bagaimana cara membuat Pareto diagram? Ini satu slide saja. Harapan saya di sini malah yang banyak slide-nya ketika dianalisis. Jadi kan ada perhitungan-perhitungan kan? Di proposalnya ada nggak? Ada. Menggunakan persamaan-persamaan. Nah, itu yang ditampilkan ya. Tinjauan pustaka tidak perlu ditampilkan banyak-banyak. Malah di sini yang bisa kelihatan celahnya nanti udah tepat atau belum nih persamaannya ataukah langkahnya ya. Nanti dicari lagi apakah check sheet itu langkah pertama dalam seven tools itu ya. Lalu apakah harusnya Pareto dulu selanjutnya check sheet. Itu kan berurutan. Nah, itu ada langkah-langkahnya. Dari prosedur penelitian di breakdown lagi untuk analisis ya, untuk analisis check sheet bagaimana sih langkah-langkah menyusun check sheet sampai ke histogram berarti nanti ya ke histogramnya ya. Ya, histogram. Oke. Kalau tampilkan ini saja proposalnya. Tampilkan makalahnya, coba lihat. Tampilkan makalahnya dulu. Manfaat posisi. Coba lihat lagi next. Okay. Nah, pembedanya apa? Coba lihat pembeda penelitian ini. Posisi penelitian tadi. Jadi pembedanya apa? Pembeda penelitian kalian dengan yang lain? Kalau 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 yang penelitian, siapa yang mau jawab? Evi dulu, Bu. Kalau pembedanya, Bu, di penelitian kami ada usulan perbaikannya, Bu. Untuk usulan perbaikan untuk ke perusahaannya gitu, Bu. Kalau di penelitian-penelitian sebelumnya banyak yang tidak menggunakan usulan penelitian, usulan perbaikan, Bu. Oke, berarti ini kan bisa jadi celah ya, peluang baru buat kalian. Tadinya pakai 4, sekarang jadi 7 ya. Nah, masing-masing penelitian ini betul nggak pakai 7 atau hanya beberapa saja yang digunakan gitu ya. Alat statistiknya tidak menggunakan 7. Nah, sehingga nanti di bawahnya jangan hanya keterangan.
Tapi ada satu lagi paragraf yang menjelaskan, yang menyatakan perbedaan penelitian ini. Iya, Bu. Oke, next ke bawah lagi. Bu, bisa izin bertanya, Bu? Ya, silakan. Bu, kalau misalkan tadi Wisnu udah ini yang pihak dari PT DI, bagaimana terkait izin nama perusahaan gitu untuk dipublish? Nah, ternyata kan Kurang jelas. ya, cek ada gak, Bu, suaranya? Ya, ah ya lanjut. Ya, jadi tadi tuh Wisnu udah ini, Bu, udah menghubungi pihak PT DI yang di sana. Nah, terkait dengan izin apa publish itu nama perusahaan. Nah, kata balasan dari sana tuh, jadi tidak boleh. Jadi si PT-nya itu diganti jadi PTX. Nah, ya, kan nanti di judulnya tuh yang Wisnu tuh, Bu, ada ini, Bu. Analisis reject komponen Repdenus panel. Nah, kan Repdenus panel itu pasti yang punyanya tuh si perusahaan itu gitu. Apakah boleh kayak komponen Repdenus panel gitu? Tapi pas di perusahaannya menjadi PT XYZ misal gitu. Gimana? Repdenus panel. Emang yang memproduksi ini hanya DI aja? Kalau di Indonesia ya, Bu. Karena ini kan kayak kerjasama gitu, komponen si komponen pesawat terbang tuh dibagi-bagi, yang komponen Repdenus panel tuh termasuk yang proyeknya masuk di PT DI gitu. Hanya di PT DI. Untuk pesawat apa itu Repdenus panel? Untuk pesawat ya, Bu, Airbus A350 yang di Korea, Bu. A350 Repdenus emang di DI aja ya? Komponennya, Bu, kan banyak tuh, ada. Jadi dibagi-bagi kayak si sayap pesawat tuh banyak bagian-bagiannya. Nah, bagian komponen itu digarapnya tuh oleh PT DI. Kalau nggak salah. Nggak apa-apa, Repdenus panel kan tidak kita sebutkan serinya ya. Serinya ya, misalkan Repdenus panel yang berapa tuh. Itu kan tidak disebutkan, jadi PT-nya saja yang disamarkan. Misalkan ada juga contohnya yang pos ART panel 353RD atau apa ya. Terus, apa lagi nih, contoh-contohnya. Airbus berapa? A350? Iya, Bu. Airbus, nah, paling di Airbus-nya yang disamarkan ya. Tidak usah ada yang pakai Airbus lagi. Ya. Presidential panel pada pembuatan pesawat terbang gitu aja menggunakan metode. Oh iya. Jadi ya. Mungkin gini ya, Bu, analisis reject komponen Repdenus panel pada pembuatan saya pesawat terbang menggunakan metode ya, jenisnya yang di jenisnya yang di ini. Oh iya. Siap. Jenisnya. PT-nya juga disamarkan. Ya, Bu. Ya, next. Tadi tinjauan pustaka udah dapat masukan dari Pak Tombak? Udah ya. Iya, Bu. Katanya landasan teori. Teorinya terlalu panjang, Bu. Harusnya hanya keyword saja gitu. Oke. Next, next, next. Coba saya mau lihat ke metode bab 3 aja. Bab 3. Bahan penelitian. Nah, ini nanti dikoreksi lagi. Bahan penelitian tadi sudah. Next. Peralatan juga ya diperbaiki. Lalu lagi nih. Lokasi dan waktu juga ya diperbaiki. Ya, berarti semua yang ada airbusnya tuh dihapus ya? Ya, Bu. Ada airbusnya. Nah, prosedur. Coba lihat prosedur nih. Ya. Berarti kan dijelaskan satu-satu ya. Ada studi literatur, studi lapangan, bagaimana cara pengumpulan studi literaturnya, bagaimana cara studi lapangannya. Lalu bagaimana cara perumusan masalah? Coba lihat ke bawah. Ini masing-masing tuh dijelaskan. Oke, itu udah. Terus studi lapangan. Perumusan masalah. Terus ke bawah.
Pengumpulan data. Pengumpulan data ada data penelitian dibutuhkan data produksi. Ini harus diklasifikasikan pengumpulan datanya, data primerkah atau data sekunder. Ya. Diklasifikasikan. Misalkan data produksi, apakah kalian meneliti langsung data produksinya atau menghitung langsung data produksinya? Kalau menghitung langsung berarti itu data primer, ya. Kalau kita kan Bu untuk data produksi itu, jadi kita tuh dikasih sama pembimbingnya gitu. Tapi dalam bentuk kayak misal dalam pertanggal-tanggal gitu Bu. Jadi Nah, kita itu buat berarti dalam Excel. termasuk data apa kalau kayak gitu? Data sekunder, Bu. Sekunder. Sekunder atau primer? Tapi kita kan Data ngambil primer. langsung ya, Bu. Ya, coba dipelajari lagi. Ya, Ya, Bu. jenis-jenis data ya. Jenis-jenis data. Nah, nanti di sini bakal udah data ini saja kalau komponennya nambah. Tujuh statistiknya, alat statistiknya, datanya ini aja ya. Ya, Iya, Bu, Bu. kalau untuk alat yang pengendalian itu kan untuk pengolahannya, Bu, menggunakan Oke. alat itu. Betul. Ya, diklasifikasikan data sekundernya apa, data primernya apa. Bisa jadi tadi di studi literatur juga termasuk apa tuh? Pengumpulan data apa? Kan masih masuk ya. Ya. Lanjut, nah berarti pengolahan data. Nah, di sini jangan lagi ada teorinya, jangan teori, tapi sudah menjelaskan urutan langkah-langkah menyusun checksheet. Bisa ada contoh-contoh tabel ya sudah nggak apa-apa. Berarti lampirkan contoh tabel kira-kira checksheet itu seperti ini nantinya. Ya, jadi bab 3 ini contekan Wisnu dan Evi, nanti ketika sudah punya data harus diapakan? Data ini harus diapakan, harus segera diapakan. Lalu diagram Pareto. Diagram Pareto adalah nggak usah lagi dijelaskan. Ya. Tapi langkah-langkah untuk menyusun diagram Pareto. Next, apa lagi? Nah, ini ada langkah-langkah nih. Udah ada tuh. Teorinya kan udah ada harusnya di tinjauan pustaka ya, landasan teori. Ya. Oh, iya. Ya. Jadi di landasan teori ya namanya juga teori, berarti semua teori masuk sana. Tapi kalau bedanya di bab 3 ya langkah-langkah membuatnya. Control chart. Ini hitung rata-rata, jangan kalimat perintah ya langkahnya. Jadi langkah pertama berarti menghitung rata-rata dari sampel, menghitung kisaran kendalinya, gitu kan? Nah ini karena ada persamaan, kisaran kendali atas ya tuliskanlah persamaan berapa. Persamaan berapa? Tahu kan cara membuat menulis nomor persamaan ya? Yang di belakangnya ada satu, ada dua, persamaan satu, persamaan dua. Oke. Membuat peta kendali. Nah. Oke, udah paham ya? Itu saja mungkin masukan dari saya untuk proposal penelitiannya Wisnu dan Evi. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Dari tahapan-tahapannya sudah terbayang ya, sudah ada bayangan kan, sudah tidak bingung. Jadi tinggal Ya, Bu. mempelajari bagaimana cara menganalisis data, ya, dan juga mengolah data, mengolah dan menganalisis. Kira-kira sudah ada target mau publish ke jurnal apa? Jurnal mana? Kalau untuk target, Bu, kita ke jurnal Sinta, Bu. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta. Ya, cinta apa? Kan sudah Sinta. saya list tuh kan beberapa referensi jurnalnya. Kira-kira mau ke jurnal mana nih? Belum, belum. Hmm? Belum. Belum. Ya, Bu.
Itu harusnya ada ya, karena kan ketika kalian menargetkan publikasi jurnal di bulan apa, belum tentu jurnal itu menerbitkan bulan itu. Ya. Jadi harus dicari dulu mau ke jurnal apa nih, karena tiap jurnal berbeda ya waktu publish-nya. Bisa 1 tahun 2 kali, atau 1 tahun ada 3 kali, atau bahkan ada yang 6 kali, itu coba di, atau yang 1 tahun 1 kali juga ada. Nah, itu coba dicari di target. Kalau mau masuk ke jurnal ini, masuk nggak sih tema saya dengan tema di jurnal itu? Ya, tema di jurnal itu kan ada scope-nya. Nah, carinya di scope itu. Izin bertanya, Bu. Kemarin tuh Wisnu sempat tanya-tanya sama ngobrol juga. Ada itu, Bu, guru saya dulu. Jadi dia tuh dosen juga di UT. Dan terus Wisnu tanya-tanya dan ada dikasih beberapa referensi buat publish gitu. Terus kan ini ditanya dulu itu ya, Bu, kayak apa kata ibu tuh scoop gitu ya, Bu. Nah, yang Wisnu tuh rencananya mau masuknya tuh, Bu, di apa? Multidisiplin gitu, Bu. Bisa nggak, Bu, itu? Scope-nya apa berarti multidisiplin tuh? Scope-nya apa topiknya? Ada nggak sob, coba tampilkan jurnalnya, coba jurnal itu ada nggak terakreditasi Sinta nggak? Ya kemarin baru ngobrol-ngobrol sih, Bu, katanya tuh katanya yang ini tuh terakreditasi Sinta 4 gitu. Iya, berarti kan harus ada validasi ya. Berarti Wisnu ngecek apakah betul jurnal itu jurnal Sinta 4. Berarti Wisnu harus sudah kunjungi website jurnalnya. Betul tidak Sinta 4? Kalau yang saya filter itu memang belum semuanya, tetapi saya filter tentang teknik. Jurnal teknik. Saya filternya jurnal teknik dan filter Sinta 1-6. Yang sudah ada di situ sudah pasti terakreditasi di list yang saya share ya. Kalau di luar itu berarti harus cek mandiri. Dicek lagi oleh Wisnu, betul tidak sih terakreditasi Sinta 4. Jadi makanya tadi saya nanya, jurnalnya jurnal apa nih nama jurnalnya? Biar bisa langsung di-tag. Mau cari tahu sendiri? Iya, Bu. Selain dari yang ibu cari tahu ya, sendiri. Berarti itu ya cara nyarinya di Sinta. Di Sinta. Sinta Kemdikbud. Kalau tidak salah sebentar. Sinta Kemdikbud. Tapi harus login. Berarti harus ini dulu ya, Bu. Register dulu ya. Gak usah sih. Cari aja di sini. Sinta Kemdikbud, langsung aja carinya, pilihnya jangan author tapi jurnal ya. Di bawahnya kan nanti ada filter tuh, carinya jurnal apa. Oke. Bu, izin bertanya lagi, Bu. Nah, kan kalau nggak salah kemarin tuh pas kita mengajukan seminar ini tuh ada pembimbing ya, Bu. Nah, nantinya tuh si pembimbing ini tuh masuk ke penulis 3 atau enggak, Bu? Atau apanya? Dia tuh pembimbing yang di PTDI-nya. Yang pembimbing di PTDI. Hah? Yang di kampus, Bu. Oh, pembimbing di kampus, dosen pembimbing di kampus jadi satu, penulis 1. Jadi nanti Wisnu sama Evi penulis 2 dan 3. Kalau misalkan pembimbing PTDI mau masuk jadi 4, boleh dimasukkan. Gitu ya, Bu. Ditanya siapa tahu nanti pembimbing sana mau masuk juga, mau ikut. Ya. Oke. Cukup ya. Butuh berapa lama memperbaiki? Insya Allah, Bu. Nanti juga kalau dikerjakan beres, Bu, 2 harian. 2 hari ya. 2 hari ya.
Jadi setelah 2 hari ini beres, baru lanjut kalau jurnalnya sudah ada, targetnya di mana, kan sudah ada template ya. Nah, tinggal masukkan ke template itu. Oke. Iya, Bu. Izin. Bu, gini, Bu. Apa? Kalau yang sudah sempro itu langsung dapat pembimbing ya, Bu? Iya, nanti tunggu dulu SK-nya ya. Iya. Tunggu dulu SK-nya. Nanti di-share SK-nya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri ya seminar proposal ini. Mohon maaf tadi jadi 2 kali double karena ya tidak terduga ya jadwalnya. Semoga dipermudah ya, Wisnu dan Evi, dan jangan ditunda-tunda. Segera diselesaikan ya. Dan yang lain juga semoga tetap semangat dan dipercepat ya prosesnya. Amin ya Allah. Iya, Bu. Amin, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.